tangga, hingga kebutuhan elektronik cuma dengan saya ngomong ini. Oke, okay, Google, turunkan volume ke 20. You want a Japanese champion? Akui somas. Nah, jadi dia nurunkan volume juga. Terus dia juga matikan TV juga bisa. Saya bahagia dengan apa yang saya punya sekarang. Oke, okay guys, ini adalah TV 55 in dari Polytron tipe 55 UG 5959. Jadi ini yang sudah 4K dan Android TV dan Google TV ya. Ini bukan hanya Android lagi, tapi sudah Google TV. Jadi di mana TV ini lebih pintar daripada yang Android-nya. Untuk dari segi aplikasi juga, untuk aplikasinya lebih lengkap yang Google TV-nya. Jadi kita bisa Google Voice juga melalui remote-nya dan di sini tanpa juga remote. Nah, di sini tinggal diaktifkan saja. Nah, untuk gambarnya ini sudah 4K, resolusinya sudah 3000. Nah, di sini sudah ada Dolby Vision Atmos. Nah, paling bagusnya sekarang kita bisa cobain untuk yang TV ini, oke Google-nya. Ini lebih lengkap ya. Ini kita taruh remote-nya di sini. Oke Google, putar lagu yang terdalam. Yang terdalam dari Noah dimainkan di YouTube. Nah, nanti kalau ini ya, dia lagi loading, dia nyala lampunya di sini, guys. Nah, ini biasanya kita iklan ya. Oke, Google. Turunkan volume ke 20. Nah, ini terlalu bersih, baik, jadi kita bisa turunkan volume juga. Dia nurunkan ke 20, guys. Ya. Oke, Google, lewatin iklan. Maaf, itu tidak bisa dilakukan di aplikasi ini. Oh, ini tidak bisa dilakukan. Jadi kalau kita ngelewatin iklannya nggak bisa ya. Jadi harus kita tunggu sampai iklannya beres. Sini dari TV-nya seperti ini. Jadi modelnya untuk aplikasinya lengkap banget. Dan TV-nya sudah Android dan 4K. Ini fitur lengkap banget dari Polytron ya. Ada Google TV, 4K, dan garansi panelnya juga 5 tahun, ini sangat lengkap banget. Jadi kalau misalkan teman-teman yang takut untuk garansi panel atau takut panelnya rusak selama 5 tahun ini diklaim dari Polytron, guys. 5 tahun untuk yang 4K, dia bisa. Terus untuk dari frame-nya ini juga sangat tipis banget. Untuk dari kakinya ini ada silver, warna silver ya. Dan ini masih sebenarnya nggak terlalu kesof ya, tapi ini masapannya jadi ada kayak double ya di sini ya, ada double di sini kayaknya. Ini kayak ada kaca lagi di luarnya, soalnya ada tempelan yang di sini. Dan di bawahnya listnya bagus ya, untuk ditempel di dinding juga bagus banget. Saya jelasin persatu ya untuk dari si TV-nya. Untuk TV ini dia sudah dilengkapi dengan Google Voice tanpa pakai remote. Sudah digital TV dan 4K. Dia juga udah ada upscaling 4K, dia agak lebih sedikit tipis ya, apa kecil-kecil ya untuk LED-nya. Nah, kalau misalkan dia support dengan namanya buat gym. Jadi nanti itu harus diaktifkan, guys. Jadi ada khusus buat gym nanti untuk yang teman-teman yang mau main PS nanti bisa pakai yang ini juga. Ada caranya untuk aktifkannya. Terus di sini untuk yang TV ini sudah ya namanya Bluetooth juga ya. Jadi suaranya juga bisa di Bluetooth. Tapi kalau misalkan digoyang-goyang seperti ini lumayan ya, gak bakalan jatuh teman-teman. Nih gua goyang-goyang seperti ini. Dia sepertinya agak goyang tapi kakinya tenang ya. Tenang, kakinya tenang. Tapi digoyang-goyang seperti ini kok lumayan ya, gak terlalu jatuh lah. Kalau di bautnya lebih kencang lagi nggak, kayaknya nggak bakalan goyang.